banyak yang tahu ada tupai dengan bulu warna-warni. Yang menarik, tupai tersebut berasal dari India. Bahkan, disebut sebagai spesies tupai terbesar di dunia. Karena bulunya yang warna-warni, tupai raksasa Malabar dijuluki tupai. Kehadiran mereka selalu mencuri perhatian, tapi untuk apa memiliki bulu yang berbeda warna itu? Tupai India raksasa atau tupai raksasa Malabar, Ratufa indica, dijuluki tupai pelangi. Tempat tinggal hutan di sebagian India Tengah dan Selatan. Dan untuk makanannya buah, daun, kulit kayu, biji, kadang-kadang telur burung dan serangga. Meskipun perut dan lengan tupai India raksasa berwarna krem, sisanya bulunya lebih berwarna-warni, dengan nuansa oranye, ungu, dan merah. Itulah sebabnya mereka dijuluki tupai pelangi. Makhluk warna-warni ini dapat tumbuh hingga 3 kaki, 1 meter, panjangnya atau 2 kali lipat panjang sepupu mereka di Amerika, tupai abu-abu timur, Sciurus carolinensis. Mereka begitu besar sehingga dinobatkan sebagai spesies tupai terbesar di dunia oleh Guinness World Records. Tupai India raksasa hidup secara eksklusif di hutan, di mana mereka membuat beberapa sarang bundar tinggi di pohon. Mereka menggunakan cabang pohon untuk meletakkan sarang dan merajutnya dengan batang tanaman. Lalu, sarangnya dibuat nyaman dengan cara dipadatkan dengan daun. Berbeda dengan banyak tupai lainnya, tupai India raksasa menyimpan banyak makanan di puncak pohon.